usahanya di bidang apa ya? Usahanya jual beli. Jual beli gambar, wayang kulit, dan pengrajin. Saya fokusnya di kayu. Kayu. Itu ada gawangan wayang dan kebiok. Biok. Rumah limasan juga cukup itu. Itu dalam kawijayan saya punya perkumpulan untuk anak-anak dan untuk orang dewasa. Itu saya kemas dalam satu perkumpulan, itu sudah legalitas, sudah di hukum, sudah KCC. Itu namanya Bodro Laras. Alamatnya di Jalan Robusta nomor 10, RT 04, RW 01, Hadran Priyagan. Selama ini saya makanya produk Indaco, saya cuma asalan aja. Kadangnya ada cat kok baik, mutunya baik. Saya tidak tahu nih mereknya, ternyata itu dari Indaco, saya nggak tahu. Tahunya kemarin tuh baru ngobrol-ngobrol, ternyata ini produk Indaco gitu. Gini alasannya, kenapa saya pakai produk itu? Awalnya saya coba, saya dulunya pakai produk lain. Iya, saya coba ya. Pakai produk lain, ganti dulu. Nah, saya menemukan ini, kok ini lebih cepat kering. Itu terus apa itu lebih menyerupai dengan perunggu. Yang itu gamelan besi. Ya. Itu kan gamelan besi itu kan menembak perunggu. Bagaimana mata ini melihat gamelan ini seolah-olah ini jadi perunggu. Padahal itu cat ya. Padahal itu cat. Jadi saya mencari cat yang warnanya menyerupai perunggu. Saya mendapatkan cat ini. Nah ternyata saya baru sadar tuh baru kemarin. Oh ternyata ini indah. Oh gitu. Saya tuh yang cool itu pakai yang kemasan itu. Yeah. Itu untuk yang besi itu saya pakainya dari daku. Yeah. Terus untuk pewarnaan gong. Hitam dog itu saya pakainya Indaco. Iya, pakai Indaco. Ya, MV, cat besi. Besi yang itu. Kalau untuk yang kayu, saya pakai Wittstein itu. Iya, Brasso Wittstein. Brasso itu, yang campurnya langsung air. Itu. Untuk yang kayu-kayu ukir itu pakai Brasso AGI emasnya. Iya, AGI itu. Nanti diaplikasikan ke ukirnya. Iya. Kebetulan untuk yang Wittstein itu, Brasso itu, menurut saya, yeah, itu dengan produk-produk yang lain, betul itu lebih bagus.